Salam Sobat Kairos. Firman Tuhan untuk hari ini diambil dari Mazmur 43 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pertama, jiwa yang tertekan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Jiwa yang tertekan sangat menyakitkan. Mengapa? Karena jiwa mencakup seluruh kehidupan. Kardia, jantung, hati, atau lepra. Kardia adalah pusat dari seluruh kehidupan manusia. Jiwa adalah benih kehidupan, bagian dari seluruh hidup kita. Seseorang yang jiwanya tertekan, dia sering khawatir, cemas, mudah marah, frustasi. Molo tersentuh kardia, jantung hati, atau jiwa semua, kita akan merasakan beratnya beban. Itulah jiwa, artinya pusat kehidupan. Itu sebabnya Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap kehidupanmu. Pemazmur berada dalam situasi perjuangan hidup, berhadapan dengan orang-orang yang berlaku tidak adil. Sama seperti pemazmur, kita sering mengalami seperti itu, yang kemungkinan besar menggoyangkan iman kita. Pemazmur memeriksa kejiwaannya, dan dia serukan, mengapa tertekan, hai jiwaku? Hal ini bukan karena pemazmur tidak beriman. Dia meyakini dengan sepenuhnya bahwa Allah adalah sumber kegembiraan dan sumber sukacita, yang dengan sepatah kata dapat mengatakan dan mampu memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya. Sobat Kairos, tekanan sering terjadi bagi semua orang. Tahun 1517, Martin Luther mendapat tekanan jiwa yang sangat berat. Namun dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai menghadapi tekanan jiwa yang dialamatkan kepadanya dari gereja untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Tepatnya 31 Oktober hari ini, 503 tahun yang lalu, tahun 1517, waktu yang Tuhan izinkan bagi gereja melalui Martin Luther untuk menyatakan reformasi di tengah gereja. Di tengah gereja dengan doktrinnya sola fide, sola gratia, sola scriptura, holan ala ni haporseon, asini roha hatani debata sabindo, ido edit tamandok, ope holan asini roha. Dan kenyataan juga, Tuhan izinkan 31 Oktober 1999, bertempat di Augsburg, Jerman, gereja Katolik dan Protestan menandatangani kesepakatan mengenai sebuah ajaran yang paling dipertikaikan sebagai penyebab perbedaan pendapat atau perselisihan gereja sejak tahun 1517. Yang mau kita perhatikan, bahwa tekanan jiwa yang dialami, yang dihadapi tahun 1517, ada titik terang setelah 503 tahun. Luther percaya bahwa Tuhan adalah benteng kehidupan orang-orang percaya. Yang kedua, berharaplah kepada Allah. Sobat Kairos, ternyata jawabannya ada di perkataan berharaplah kepada Allah, yang berarti
sabar dalam penantian, tetap bertahan, tetap percaya meskipun terluka oleh penderitaan. Pengharapan kepada Allah tidak akan mengecewakan. Apakah kita masih berpengharapan pada Allah di tengah-tengah situasi pandemi ini? Buku ND 736, Yesus haposaku, unang au pasobu, hari hapucunan. Caranya depidi, depini, depici. Saya datang, saya melihat, saya menang. Saya melihat tekanan jiwa itu. Saya menang dengan satu harapan, harapan kepada Allah. Yang ketiga adalah mari bersyukur. Sobat Kairos, bahwa Allah tidak akan pernah menutup mata terhadap apa yang kita alami. Allah tidak berdiam diri. Dia pasti bertindak. Dia telah berjanji bahwa Tuhan menemani kita dalam segala tindakan kita. Ingat khotbah kemarin 25 Oktober. Yesus mengetahui persoalan perempuan Samaria dalam perjumpaan di sumur Yakub. Itulah sebabnya pemazmur katakan, mari kita bersyukur, bersyukur kepada Allah yang menolong kita melalui perjumpaan kita dengan Tuhan. Pemazmur berkeyakinan bahwa Allah adalah sumber kegembiraan, Allah tempat pengungsian kita, dan itu yang Martin Luther katakan dalam nyanyiannya, Jehovah deba tatado partano batuata. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tetap selalu jaga kesehatan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Midian KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.